Inilah kondisi Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa ini porak-poranda diguncang gempa magnitudo 6,1 dan sejumlah gempa susulan. Rumah warga rata-rata rusak parah seperti tembok roboh serta retak sehingga tidak aman untuk ditempati. Tempat ibadah warga juga rusak. Pemprov Jatim berjanji akan memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak. Warga yang rumahnya rusak juga akan diberikan santunan mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah tergantung kerusakan rumah yang dialami. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menjanjikan warga yang rumahnya tidak bisa ditempati akan mendapat bantuan sewa rumah Rp500.000 untuk menghindari klaster penularan COVID-19 di pengungsian. Kalau rusak berat akan mendapat bantuan 50 juta, kemudian rusak sedang 24 juta, rusak ringan 10 juta di luar ongkos pembangunannya. Nah, validasi menjadi penting, dipastikan ada bantuan tunggu hunian 500.000 per keluarga supaya mereka tidak di area pengungsian karena khawatir terjadinya klaster pengungsi. Kabupaten Lumajang menjadi salah satu daerah yang terdampak parah gempa. Data sementara, rumah yang rusak mencapai 1.270. Diperkirakan, rekonstruksi permukiman akan memakan waktu 2 bulan.